La 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 la. La 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 la. Amit. Hei, Amit. Ayo cepat bangun, nanti kau terlambat. Ayolah, Kak. Ini kan hari Minggu. Kau lupa ya? Kakak tidur lagi saja. Ini hari Minggu? Maaf, maaf. Percuma saja aku membangunkanmu. Tidur saja ya. Anak-anak belum turun. Hei, nanti juga turun. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Rohit. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi, Rohit. Kau tidak membawa si kecil, huh? Bibi, ini bagaimana? Bukankah hari ini adalah hari Minggu? Dia sedang tidur, Bi. Kenapa? Memangnya hari Minggu maju 2 hari. Apa? Dia membodohimu. Itu berarti dia membohongi aku. Dia memang nakal. Pergi cepat bangunkan. Nanti terlambat ke sekolah. Jadi pensiunan itu enak ya? Mau Jumat atau Minggu, tidak ada bedanya bagiku. Hei, Amit. Kau membodohi aku ya? Jumat dijadikan Minggu. Kau bodohi aku. Oh, kakak, sedikit bohong boleh kan? Itu pun pagi-pagi. Kakak, ku katakan satu hal. Apa? Kau bisa dibohongi oleh siapa saja. Kenapa? Apa tertulis di wajahku? Kau sangat lucu. Dan juga sederhana. Kau ini, kau berani menghina aku ya? Tidak bisa berkata yang manis? Aku senang mengganggu, Kak. Kau senang mengganggu? Jadi kau senang menggangguku. Kau tahu satu hal. Aku juga senang kalau kau yang menggangguku. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi, Amin. Ayo duduk, ayo. Wanginya enak sekali. Kelihatannya dia membuat omelet. Benar kan? Kakak, Bibi kita pintar sekali. Selain omelet, dia juga memakaikan serai pada roti dan mentega. Hei, Amit, jangan rayu aku ya. Tidak ada mentega. Tidak apa-apa kalau tidak ada. Kakak akan membelikan coklat di jalanan. Kau lihat kan? Kau yang lepas, aku yang ditahan. Anak kecil ini memang pintar. Lihat caranya merayu. Kau beritahu ya, Bi. Kalau mau hidup di dunia ini, kita harus pintar, Bi. Dan untuk pintar, harus makan ayam. Oh, Bibi mengerti. Nanti sore kita makan ayam ya. Bagaimana, Paman? Apa kata koran hari ini? Ada berita apa? Lupakan itu. Ada kabar baik untukmu. Bosmu, pemilik hotel berbintang 5, membutuhkan seorang penyanyi. Lihat, ada iklannya di sini. Coba saja. Astaga, mau kerja berapa banyak? Kau menganggur tapi menyuruh orang lain bekerja. Siang hari sudah kerja, apa malam juga harus bekerja? Hei, wanita. Tolong dengarkan, untuk sekali ini saja. Yang bekerja di siang hari itu untuk kebutuhan perut. Tapi pekerjaan malam hari itu untuk memenuhi impiannya. Kau wanita pasti tidak akan mengerti masalah ini. Kau tahu, lagu, musik membawa kebahagiaan dalam hidup. Musik adalah makanan kehidupan.
Dia datang ke toko mobilku itu berkat Tuhan. Kadang-kadang aku melihat dia. Kadang-kadang apa itu? Iya. Sudahlah. Kau memang hebat sekali, Sirji. Sakti, kau sudah menghilangkan semua kebiasaanmu kecuali memanggil Sirji. Aku memang suka lupa. Katakan, ada perlu apa? Aku perlu mobil. Jangankan mobil. Nyawa pun hadir untukmu. Hei, Rohit. Kemari sebentar. Iya, Pak. Dia bintang salesman. Melihat dia, semua gadis membeli mobil. Oh, dia adalah sahabatku sejak kecil. Sahabat karibku, Pak Saxena. Ayo, perlihatkan mobil yang bagus padanya. Baik, Pak. Mari, Pak. Anda beruntung sekali. Sekarang banyak mobil mewah yang masuk ke India. Lihat ini, Lexus 300 yang terbaru. Ambil saja, Pak. Bagus. Ya, tapi... Mari, Pak. Ini. Mercedes C180. Otomatis... Dan warnanya cocok sekali dengan kepribadian. Ambil saja, Pak. Kalau kau akan pilih yang mana? Bajaj, Pak. Bukan kau. Kau pasti akan beli Bajaj. Aku tahu itu. Kau? Pak, kalau aku punya uang, aku akan beli mobil yang itu. Coba lihat, Pak. Kecil, tapi dia bisa mengebut. Nah, ini dia. Ambil saja, Pak. Sudah pasti. Jadi milikku. Hei, Rohit. Kau sudah bicara dengan bosmu tentang pekerjaan sebagai penyanyi, bukan? Tapi bisnis hotel diurus oleh Atul anaknya. Kita harus bicara dengan dia. Iya, masuk, Rohit. Nanti aku telepon lagi Pak Pancal. Ayo, masuklah. Ayo. Ayah sudah menelpon. Kalian ingin melamar sebagai penyanyi, kan? Iya, Pak. Dengarkan saja, Pak. Baik, akan ku dengar. Bawa band kalian, aku akan ambil audisi. Band? Iya. Band, kenapa? Tapi, Pak, kami tidak punya band. Aku menyanyi dan Tony yang main seruling. Coba dengar dulu, Pak. Dengar, teman-teman. Ini hotel berbintang 5. Di sini semua show diadakan lengkap dengan band, alat-alat elektronik dan segalanya diperlukan di sini. Zaman sudah berubah, teman. Coba dengar dulu, Pak. Tidak, teman. Ini bisnis hotel. Masalah reputasi, bukan main-main. Maafkan aku. Aku rasa kalian coba saja di restoran. Semoga berhasil. Terima kasih, Pak. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Sonia, selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun sayang ya. Ini benar-benar kejutan, Ayah. Apapun untukmu, sayang, ada acara apa nanti sore ya? Atul mengadakan pesta untukku juga nanti sore. Oh, itu bagus sekali. Memang, tapi mana hadiah ulang tahunku? Di luar, sedang menantikanmu, sayang. Benarkah? Ayah tidak akan bohong. Coba kau lihat di luar sana, ya. Ayah baik sekali. Kau? Bagaimana hadiahnya, Sonia? Warnanya bagaimana? Bersih dan mulus juga ya. Kenapa tidak kau coba saja? Kau jalan dengan kunci? Itu tergantung pada pandanganmu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti maksud kata-katamu. Aku mengerti. Sekarang juga tolong kau lihat hadiahnya. Ini sedang aku lihat. Pendapatmu? Indah sekali. Tapi jangan dirusak dengan hiasan tambahan karena kecantikan adalah kesederhanaan. Kau mengerti itu? Patut dicatat, Tuan. Rohit. Permisi, Nona. Sonia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada apa dengan seruling? Tadi masih bagus. Ayo mainkan. Hei, kenapa ini?
sebelah sana. Hah? Herohit, itu kan anak bos kita. Benar kan? Di sana dia tidak mendengar lagu kami. Tapi di sini bapaknya pun harus dengar. Bagaimana? Aku punya sebuah rencana. Kau ikut saja ya. Kau mengerti? Tapi... Hai, Sonia. Hai, Sonia. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hai. Hai, Sonia. Hai. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kau tampak cantik. Kau tahu, aku tidak pernah melihat kau begini cantik. Oh ya? Aku juga baru tahu hari ini. Kecantikan ada dalam kesederhanaan. Oh ya? Tentu saja. Kenapa musiknya berhenti? Permisi sebentar. Aku lihat dulu ya. Iya. Putar lagi musiknya. La 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 la. La 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 la. Rohit. चांद सितारे फूल और खुशबू चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सावन हो काली घटाए बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं उसके नए नए है नया नया दीवानापन ओ अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन पहना के ताज जवानी का हंस के लौट गया बचपन गजल सब कल की बातें हो गीत गजल सब कल की बातें उसके नए तराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं
है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिंदिया कंगन झुमके अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजर जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं हम उसके दीवाने हैं Ada apa? Kenapa aku dipanggil ke sini? Kami dalam kesulitan, terpaksa memanggilmu. Kelihatannya Anda tidak membaca surat kabar. Juhu Police Drugs Department yang akan dibakar malam ini dibakar semalam. Sudah dibakar? Tapi aku sudah ambil uang muka dari partai. Jangan khawatir. Barang sekitar 10 miliar berhasil kami selamatkan ada pada kami. Kami cemas jangan-jangan ada yang tahu tentang itu. Karena itulah, angkut barang itu sekarang juga. Dan serahkan bagian kami. Bagian. Seperti setiap kali kalian menerima bagian, kali ini pun akan diberikan. Apa ini? Hei Lili, polisi sudah menahan barang terlarang seharga miliaran rupiah dan katanya sudah dibakar semuanya. Aku tahu, semua ini pasti diberitakan untuk mengelabui kita semua. Seluruh dunia kau cemaskan, tapi yang bisa dimasak di rumah tidak kau cemaskan. Memangnya koran mau direbus menjadi bakmi? Rohit belum bayar uang sewa. Belum memberi uang belanja. Bagaimana bisa masak? Coba katakan. Oh, kok ini bagaimana? Kalau belum dibayar, nanti juga dibayar. Mungkin sekarang dia belum punya uang. Sekarang biayanya juga besar. Itu yang kukatakan. Semuanya mahal, seperti membeli emas saja. Waktu makan semuanya datang. Tapi mau masak dari mana? Apa itu? Celenganku, ambil semua uang dari sini. Tapi jangan bilang apa-apa tentang kakakku. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Anak ingusan mau mengajari aku? Mau memperlihatkan uang padaku? Kau kira kau ini siapa? Ayo duduk, sarapan. Tidak, aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan. Amit. Kamu mau kemana? Amit. Amit. Amit, dengar dulu. Ayo kembali, Amit. Hei, Amit. Aduh. Ada apa, Bi? Amit marah dan pergi. Dia belum sarapan. Pergi begitu saja. Biar aku lihat. Hei Amit, kenapa pergi begitu saja? Kau juga tidak sarapan? Bibi begitu cemas. Apa yang terjadi? Kenapa dia bilang yang bukan-bukan tentang kakak? Memang dia bilang apa? Katanya kakak belum memberi uang. Dia tidak salah? Walaupun benar, tapi aku tidak suka. Amit, ketidakberdayaan menjadi masalah. Seperti aku yang tidak berdaya, karena aku tidak bisa memberikan uang pada Bibi.
dan Bibi tidak berdaya karena tidak punya uang untuk berbelanja. Kau lihat amarah Bibi, kan? Tidak melihat air mata Bibi? Yang sudah seperti ibu kita sendiri? Seperti ibu, bukan ibu sungguhan. Seperti ibu. Tidak kurang dari ibu. Dia sayang aku, dia benci aku. Dia sayang aku, dia benci aku. Untuk siapa kau melakukan ini? Aku? Dia sayang aku, dia benci aku. Coba tebak. Tentu saja, Rohit. Bagaimana kau tahu? Ayolah. Dari caramu memandang dia di pesta semalam, dan cara dia memandangmu, siapapun bisa menebaknya. Ucapan dari mata ke mata. Benar, kan? Ya, kira-kira. Atul, teman-teman, tiket kru sudah datang. Yeay! Ini punyamu, dan ini punyamu. Jangan lupa ya, besok jam 9 tepat di Singapura. Oke. Okay. Tapi, aku tidak bisa ikut. Kenapa? Ayo, kita. Aku sedang malas. Ya, sudahlah. Kau jangan ikut. Rohit juga pasti batal. Apa? Rohit? Iya. Rohit juga ikut kita ke cruise. Aku menyewa dia untuk menyanyi di sana. Apa kau yakin Rohit mau ikut? Tentu saja. Aku sudah membayar Rp10.000 untuk uang mukanya. Sekarang kau mau ikut, kan? Aku tidak pernah menolak. Rohit masih belum datang. Sekarang bagaimana, Atul? Dan kapal sudah mau berangkat. Kalau dia tidak datang, bagaimana? Kau ini bicara apa? Dia pasti akan datang. Kapten, tolong tunggu 5 menit lagi. Aku sedang menunggu seorang teman. Hanya 5 menit saja. Aku mohon. Maaf, aku tak bisa tunggu lagi. Kapal harus berlayar tepat waktu. Sekarang tidak mungkin datang. Tidak mungkin. Uangku juga hilang. Kau bodoh. Kau peduli pada uang Rp10.000. Bodoh. Menyebalkan. Dia ketinggalan kapal. Semua harapan dan rencana aku hancur. Sekarang apa yang akan kulakukan? Apa yang harus kulakukan sendirian di kapal ini? Menyebalkan. Kenapa dia lakukan itu? Dasar bodoh. Idiot. प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर We'll be right back.
सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने मैंने सुना क्या सुना जो कहा क्या कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर बिछड़े मिलने वाले जहां सब हो दिल वाले तो चल चली हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके हो के खुशी में चूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर हो रामा हो Kau kemana saja? Bagaimana kau bisa terlambat? Kenapa kau terlambat? Kau dari mana saja? Terlambat? Aku sudah datang 3 jam sebelumnya. Apa? Sesungguhnya, semalam aku tidak bisa tidur. Aku juga tidak bisa tidur. Ini pertama kalinya, kan? Apa yang terjadi pertama kali? Merasa resah dan sekaligus bahagia. Kau mengatakan keadaan hatiku. Kau juga? Aku tidak bisa menceritakannya. Kadang-kadang aku merasa semua bintang-bintang dari langit jatuh ke pangkuanku. Dan kadang aku merasa... Ayo, Hei, biasa, dasar sombong ya. Hei. Di sini tidak ada orang. Jadi sampai di mana tadi? Kau bicara tentang bintang? Lupakan tentang aku. Katakan apa yang sedang kau pikirkan. Aku harus bilang apa? Aku tidak menyangka impianku akan terwujud sekarang. Apa? Impian apa yang sudah terwujud? Ya, walaupun belum, tapi ya sudah mulai. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kau pasti sering ke krus, kan? Krus? Dan pasti melihat banyak kapal. Kapal? Selama ini bicara tentang krus dan kapal? Iya. Memangnya kau kira apa? Aku mengira kau... Ya? Aku...
Aku... Apa? Hai, oh, hai tampan. Ayo, ikutlah denganku. Ayo. Tapi... Kau membuat aku kagum. Suaramu merdu sekali. Oh iya? Kau telah bersemi dalam nafasku. Hmm? Tolong tulis namamu di hatiku. Apa? Maksudku di sini. Oh, pulpen? Oh, tentu. Adegan ini akan terjadi. Aku tahu itu, tapi tidak kusangka akan secepat ini. Lihat saja. Bagaimana dia menulis namanya di hatinya? Bukan menulis di hati, tapi di tangannya. Iya, iya, iya. Kisahnya selalu berawal dari tangan. Oh, so sweet. Terima kasih ya. Permisi. Sonia. Saja. Hey, dengarkan dulu. Ah, gadis bodoh. Ayo, ikutlah denganku. Ayah dan ibuku mengundangmu minum teh. Apa? Ayo, ayolah. Adikku Amit, aku bilang dalam negeri impian, rasanya seluruh kota lari di atas air. Aku rindu padamu. Kalau aku sukses dalam hidupku, aku akan mengajak kau, bibi, dan paman naik kapal. Kau tahu satu hal? Gadis yang bertemu di lampu merah, dia juga ada di kapal ini. Namanya Sonia, tapi teman-temannya memanggil dia si cerewet. Dia suka mengganggu orang, dan dia juga suka marah-marah terus. Dia pikir dia itu siapa? Bukan hanya dia pria di dunia ini. Dia merayu di hadapanku. Aku akan memberitahu artinya merayu. Dia belum kenal aku saja. Itu pasti dia, datang untuk meminta maaf. Maafkan aku ya, maafkan aku. Kau? Kenapa? Kau mengharapkan orang lain ya? Kalau ada kau, mana mungkin mengharapkan orang lain. Kaulah yang membuat malam ini jadi indah. Gayamu kenapa jadi berubah begini? Lihat saja selanjutnya. Kalau aku tidak membuatmu tergila-gila, jangan panggil aku Sonia. Laundry, Pak, laundry. Ini hari Natal. Laundry, laundry. Ayo, silakan buka pintunya. Iya. Laundry, Pak. Selamat Natal. Cuci dan gosok dengan gratis, Pak. Iya. Oh, jasnya. Laundry gratis. Boleh juga. Kemejanya, Pak. Kemeja. Ambillah. Celananya juga, Pak. Iya, celana. Wow, lihat siapa yang datang. Ya Tuhan, dia tampan sekali. Iya. Hai. Wow. Hadiah istimewa untuk orang istimewa. Untukku? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi. Ya. Bunga ini untukmu dari aku. Bunga ini untukmu dari aku. Hadiah pemberian orang tidak bisa diberikan pada orang lain. Itulah yang kukatakan padamu. Hadiah pemberian dari orang tidak bisa diberikan pada orang lain. Tapi Sonia, apa yang akan kulakukan dengan bunga ini? Bunga ini kelihatan indah saat ada di tanganmu. Tapi Sonia, kau tahu kan kalau aku alergi pada bunga. Aku tidak suka. Halo, halo. Halo? Halo? Para hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Dua orang pesulap yang tadinya akan melakukan pertunjukan di sini agak terlambat. Tolong bersabarlah sebentar. Aku mohon maaf. Tidak lama lagi dua pesulap itu akan tampil. Ini untuk Anda. Untukku? Bunga indah yang sudah berkeliling ruangan ini cocok sekali untuk Anda seorang. Ini, ambillah. Ayo, ambil. Terima kasih, tapi bagaimana kau tahu namaku? Itu keajaiban cinta. Ya. Tapi... Burung. Itu burung. Burung. Ya ampun. Ambil ini. Terima kasih. Iya. Luar biasa.
Maaf, hebat. Apa-apaan ini? Dari mana kau bawa pakaian ini? Aku rasa ini milik pesulap yang akan show di sini, Rohit. Pesulap? Iya. Wow. Ini? Oh, cantiknya. Yeah. Terima kasih. Iya, iya. Ayolah. Oh, tunjukkan. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Sonia. Wow. Selamat Hari Natal. Wow, malam ini sangat indah. Selamat Hari Natal. Ada apa? Kau tidak memberi selamat? Coba lihat wajahmu, seperti poster. Mana ada tempat untuk memberi selamat? Tolong. Bersulah. Sonia? Sonia? Hei, Sonia! Apa yang kau lakukan di sana? Kenapa kau teriak-teriak di sana? Kalau berani, turun saja ke sini. Kak? Apa yang terjadi? Wow, indah sekali. Tapi mana kapalnya? Siang hari juga tidak kelihatan ya. Apa? Sudah pergi. Sudah pergi? Iya. Kita ditinggal sendirian. Iya. Semua ini gara-gara kau. Kalau saja kau tidak minum, maka kita berdua tidak duduk di kapal ini. Hei, kau lupa satu hal ya. Kalau kau tidak merayu mereka, maka aku juga tidak akan duduk di kapal ini bersamamu. Semua ini kesalahanmu. Kelihatannya kau masih belum sadarkan diri ya. Tanpa berpikir, bicara sembarangan. Kau tidak tahu kita dalam musibah besar. Musibah? Mana musibahnya? Di atas ada langit biru, udara yang segar, dan dikelilingi oleh air. Ya, ya, ya. Dan kalau haus, minum air asin ini. Dan kalau lapar, makan udara segar ini. Dan kalau malam hari kedinginan, pakai langit biru ini sebagai selimut. Kenapa kau teriak-teriak? Kalau didengar orang, apa kata mereka pasti nanti? Pasti kau akan bilang kalau aku sudah tidak waras. Lagi pula siapa yang mau mendengar kita di sini? Aku yang mendengarnya, dan kau yang bicara. Sekarang kau diam saja. Biar aku berpikir apa yang harus kulakukan. Aku katakan apa yang harus dilakukan. Ayo kita main petak umpet. Sudah tahu? Belum. Permisi, Kapten. Kami butuh bantuan. Rohit dan Sonia tidak ada di kapal. Apa? Ya. Sudah dicari di seluruh kapal? Wow! Indah sekali! Sampai kapan aku terus mendayung? Tidak terlihat pantai. Pulau! Di sana ada pulau! Lihat! Lihat itu! Biasa. Wow, pantai yang indah. Bagus, ayo dayung yang keras. Ayo, dayung terus. Hei, Nona. Kalau kau bicara terus, maka aku pasti akan menamparmu. Tampar? Hah, itu kata yang sangat romantis. Baru pertama kali aku mendengarnya. Kau belajar dari mana kata-kata itu? Aduh, dalam setiap pacaran, memang apa yang kau lihat? Ayo turun. Bicara terus seperti burung beo saja. Ayo dorong. Hah?
Percuma saja. Ada orang tidak? Ada orang tidak? Berhenti! Wow, luar biasa. Bagus sekali ya, Rohit. Kita berdua seperti Adam dan Hawa. Sebelum dunia ini dimulai, kita berada di surga bersama-sama. Buka rokmu. Apa? Rok? Kok sudah serius secepat itu? Kita bukan Adam dan Hawa sesungguhnya. Cepat buka rokmu. Apa? Kok sudah kehilangan akal ya? Kau memanfaatkan keadaan sepi untuk mengganggu seorang gadis cantik? Dasar, kau ini tidak... Kau tidak punya malu, sudahlah. Jadi kau tidak mau menurut? Tidak! Lepaskan! Kau tidak punya malu, sudah. Maaf. Apa maksudmu maaf? Keterlaluan. Awas kau ya. Aku akan menghabisimu. Apa yang kau lakukan? Pasang bendera. Kau tidak bisa lihat ya? Bendera? Tapi untuk apa? Kalau mereka mencari kita, mungkin mereka bisa melihat bendera ini. Dan mereka akan tahu kita di sekitar sini, dan mungkin kita bisa selamat. Kamu ngerti? Tapi aku tidak ingin mereka datang ke sini dan mengganggu kita. Aku tidak ingin mereka datang ke sini. Apa maksudnya? Aku senang di sini. Sangat senang. Coba lihat itu. Di bukit itu akan ada rumah pohon. Dan kita akan tinggal di sana. Pagi hari kau akan pergi kerja, dan aku akan menunggumu. Kalau kau pulang setelah memotong kayu dan kau kelihatan lelah, maka aku akan tersenyum melihatmu. Kau akan menyalakan api dan aku akan menatap kau terus. Iya. Lalu aku akan menindak bobokan dirimu. Lalu pada pagi harinya, bersamaan dengan cahaya awal, kau akan kubangunkan. Dan bila kau tidak bangun, maka aku akan menamparmu dengan sangat keras. Enak saja. Mau kemana kau? Membeli burger. Kau mau? Iya. Tapi vegetarian. Hey, helikopter! Tunggu! Hey, tunggu helikopter! Hey! Di mana benderanya? Hey, Sonia! Apa yang kau lakukan? Menangkap ikan untuk makan malam. Kau menangkap ikan dengan bendera itu? Aku pasang bendera untuk memberi tanda. Mereka tadi datang dan pergi. Dasar gadis payah. Apa? Kau bilang aku gadis payah? Iya, kau gadis yang angkuh, tidak waras. Kau mendorongku, berani sekali kau. Jangankan mendorong, aku bisa melenyapkanmu. Aku juga akan melenyapkanmu. Awas kau. Tolong. Tolong. Astaga, Rohit tidak bisa berenang. Rohit! Aku mencintaimu. Apa?
Apa yang kau katakan? Coba ulangi lagi. Kenapa? Apa aku mengatakan hal yang salah? Apa yang kau katakan tadi? Coba ulangi lagi. Aku mencintaimu. Katakan sekali lagi. Apa? Katakan kau mencintaiku. Sudah kubilang kan? Cukup. Katakan terus. Katakan berkali-kali. तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहाना प्यार है
सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है Masih menghitung bintang? Aku mencari sebuah wajah di sana. Wajah siapa? Wajah ibuku. Aku tidak mengerti. Kata ibu, bila ada kerabat dekat yang meninggal dunia, dia akan menjadi bintang. Itulah kenapa hari ini aku ingin melihat wajah ibuku. Berjanjilah padaku. Cahaya ini akan ada di hati kita untuk selamanya. Aku berjanji. Seperti bintang-bintang ini, untuk selamanya. Apa yang kau lakukan? Memasang bendera. Kenapa? Agar aku bisa pulang ke kota dan mengatakan kepada semua orang, aku mencintaimu. Ada apa? Hari ini aku tidak ingin pulang. Apa yang kau katakan? Ya, Sonia. Kau tidak tahu kan? Di kota itu, di dunia itu, ada begitu banyak halangan antara kita. Mana halangannya? Aku tidak melihat halangan apa-apa. Lihat kan, tidak ada halangannya. Malik, pecat Rohit dari pekerjaannya sekarang juga. Jangan khawatir, Saxena. Aku sudah memutuskan untuk memecat dia. Dan aku akan berusaha agar dia tidak mendapatkan pekerjaan di mana saja. Bagus. Biar dia berkeliaran di jalan. Sonia, ini tiket dan paspormu. Ayah sudah bicara dengan pamanmu, Sonia. Mereka akan menjemputmu di bandara nanti. Ayah merasa kau tidak tenang sekarang. Tapi cobalah untuk mengerti, nak. Dia dan kita sangat berbeda. Rohit. Sudah lihat perbedaannya? Kau duduk di mobil mewah dan dia di sepeda murahan. Lihat,
Jadi bumi dan kau di... Sekarang tidak ada bedanya, kan, Ayah? Wah, di hadapanmu dia membawa Sonia. Dan kau hanya diam saja? Kau tidak berusaha mencegah dia? Malik, aku tidak sempat berpikir. Dan aku merasa putriku tidak akan... Belum terlambat. Masih ada waktu. Cepat lapor pada polisi. Kalau tidak, mereka akan muncul setelah menikah untuk meminta restu. Yang kau katakan itu salah, Pak. Kami memang kembali. Tapi tidak untuk menikah. Karena kawin lari merupakan penghinaan bagi cinta kami berdua. Pak, aku mencintai Sonia. Dan aku juga menghormati cintaku. Jadi aku akan menikah dengan Sonia. Bila nantinya aku bisa hidup mandiri. Dan untuk bisa hidup mandiri, kau pasti akan butuh bantuanku. Tidak, Pak. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku percaya dan aku yakin pada diriku sendiri. Rohit, dari ucapanmu, dari kemampuanmu, aku sangat terkesan. Sungguh-sungguh terkesan. Aku berjanji jika kau sukses dengan niatmu, aku akan serahkan putriku kepada dirimu. Dan aku setuju. Ayah. Oh, Ayah. Ayah terbaik. Kau anak yang manis. Sebelum pergi, aku ingin mengatakan satu hal. Kedatanganku ke sini, jangan pernah dianggap kelemahanku. Karena aku meninggalkan Sonia di sini sebagai amanah. Aku akan jujur pada bagianku. Dan kau harus jujur pada janjimu. Aku janji aku pasti akan jujur pada bagianku. Lagi pula kejujuran adalah profesi kami. Iya kan, Malik? Iya, iya. Selamat tinggal, Sonia. Rohit, apapun yang kau lakukan adalah benar. Kami akan membantumu. Tapi bagaimana caranya? Dia punya suara dan suaranya akan kita hantar pada orang-orang. Memangnya dia akan bernyanyi di depan stasiun begitu? Bukan di stasiun, setidaknya bisa nyanyi di panggung. Aku punya ide. Bagaimana jika suaranya kita rekam dan kita sebarkan ke seluruh kampus? Juga kirim ke diskotik, ya? Yeah. Dan juga di lampu merah. Dan kalau dia sudah populer, kita akan show di panggung. Itu hebat. Dan aku yang bertanggung jawab untuk show-nya. Yeah. 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 Itulah yang dinamakan stroke. Justru Rohit yang memberikan stroke terus di seluruh kota. Kemanapun kau pergi hanya ada Rohit. Aku rasa dia akan berhasil mencapai tujuan. Dan kau terpaksa harus memenuhi janjimu. Malik, aku sudah janji dengan penuh pertimbangan. Kita yang akan menentukan kesuksesan dan tujuan dia. Dan tujuannya masih jauh. Halo? Halo, aku Sinde. Aku baru saja menemui Komisaris Farma. Dia banyak bertanya tentang Anda. Aku takut dia akan menindak Anda. Kau jangan khawatir. Sebelum dia bertindak, aku akan bertemu dengan Komisaris. Satu, dua, tiga, empat, satu, lihat siapa yang dua, datang! Tiga. Sonia! Yeah! Sonia. Rohit. Sonia, bagaimana kau bisa kesini? Kita bertemu setelah sekian lama. Jangan tanya apa-apa lagi. Biarkan aku merasakan kebersamaan ini. Rohit, sekarang aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kau tidak ada dekatku, aku tidak bisa melakukan apapun. Kau pikir apa? Apa aku bisa hidup tanpa dirimu? Rohit, entah kenapa hari ini aku merasa takut. Apa kau tidak seperti itu? Ya, dulu aku takut. Bila aku berpikir apakah aku bisa bernyanyi di hadapan dunia atau tidak. Aku merasa takut sekali.
Tapi hari ini kau telah mengisi hatiku dengan cinta. Mungkin tidak ada tempat lagi bagi rasa takut. Hari ini aku tidak takut sama sekali. Sonia, hari ini adalah hari kemenangan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Karena kau bersama denganku. Aku bersama denganmu. Dan bersama kita ada teman-teman kita. Semua tiket sudah terjual habis. Soalnya house full. Sebentar, tunggu. Jam berapa sekarang? Jam 5. Aku harus menjemput Ami. Kau bawa sepeda motor? Iya, ada. Aku pinjam sebentar. Boleh. Terima kasih. Aku akan kembali. Cepat kembali. Aku akan menunggumu. Ayo, sekarang kita siap-siap. Ayo, ayo. Mari, Pak Komisaris. Kau meluangkan waktu untuk menemuiku di sini. Untuk itu aku berterima kasih. Aku juga ingin menemuimu, Malik. Tapi bukan di tempat tidak layak seperti ini. Tempatnya memang tidak layak. Tapi hal-hal rahasia harus diungkapkan pada tempat terpencil. Hal-hal rahasiamu bukan rahasia lagi. Karena aku tahu benar, obat-obatan terlarang yang keluar dari departemenmu untuk dibakar. Bukannya dibakar, tetapi justru diantarkan padamu. Aku ingin tahu, kenapa kau meringkusku? Aku memang ingin menahanmu, Malik. Tapi kalau kau mau jadi informan pemerintah dan memberitahukan nama orang-orang yang mensuplai obat-obat terlarang itu padamu, aku bisa mengurangi hukumanmu. Kau memang berkata benar. Tapi apakah aman jika aku mengatakan nama-nama itu di hadapan opsir-opsir ini? Tentu saja. Mereka berdua orang-orang kepercayaanku. Rohit. Sirji, Rohit sudah melihat semuanya. Habisi dia. Cepat. Lebih cepat. Ha, 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 ha,
Hajar dia. Sonia, Rohit. Rohit? Ada apa dengannya? Rohit mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Tidak! Rohit! 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 Berhenti, kau tidak boleh kesana, Nona. Amit, Pak Dokter, kenapa dia tidak mau bicara? Apa yang dilihatnya? Rodrigues, apa yang terjadi pada anak-anak kita? Kenapa Tuhan melakukan ini? Rodrigues, kenapa Amit? Kehta hai man. कहो ना प्यार है कहो ना प्यार teriak-teriak. Tenang, Bu. Sonia, Ayah, mana Sonia? Dia ada di kamarnya, Nak. Tidak ada di kamar, karena itu aku tanya. Eh, hati-hati. Jangan khawatir, Ayah, sudah biasa aku jatuh. Hmm. Sonia? Sonia, kau di mana? Dia sudah tidak waras. Sonia, kenapa kau di sini? Kita mau pergi, kan? Ayo, nanti terlambat. Aku malas, Nita. Kau saja yang pergi. Ya Tuhan, apa maksud pemalas? Hah? Kau tahu, Sonia? Sudah 2 minggu ini kau di sini. Dan kau tidak pernah keluar rumah sama sekali. Aku tidak peduli tentang itu. Pokoknya, kita akan pergi dan buang baju ini. Sebelum lampu hijau, aku akan telepon ibu dan memberitahunya bahwa kita akan pulang terlambat. Oke?
Rohit. Iya, sebentar, sabar. Kata ibu harus cepat pulang. Aku bilang jam 2 juga kita sampai rumah. Ayo, waktunya untuk berok Endro. Ada apa, Sonia? Aku merasa tidak enak badan. Kau saja yang pergi ya. Kau ini aneh, ini disco terbaik di New Zealand. Bila kau dengar musiknya, maka kau akan sembuh sendiri. Ayo kita pergi. Hai, kita ketemu lagi. Siapa kau? Aku ini adalah, maksudku adalah namaku Rachopra. Kebetulan yang aneh bukan? Maksudku, ini pertemuan kita yang kedua, tapi aku tidak pernah melihat kau di sini. Kau bukan dari sini bukan? Tentu saja, Raj. Dia adalah keponakanku, Sonia Saxena. Dia datang dari India dan dia akan tinggal di sini untuk beberapa lama. Bagus sekali. Rupanya Taj Mahal sendiri yang datang ke sini. Hindustan pasti sudah abad. Aduh bodoh, bukan abad, tapi kosong-kosong. Iya, maksudku kosong, hampa. Sonia, iya. Jangan hiraukan dia. Soalnya dia itu punya penyakit bicara bahasa Urdu. Sejak kecil dia berusaha belajar Urdu, tapi sampai sekarang tidak bisa juga. Aneh sekali kan? Hai Nita. Hai, sebentar ya, nanti aku kembali. Bagaimanapun, senang bertemu denganmu. Raj, kau sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah dari tadi. David, siapa itu? Nyonya, ada gadis cantik yang tanya tentang Raj. Salam, Bibi. Salam. Aku saudaranya Nita, Sonia. Aku datang dari India. Aku ingin bertemu dengan Raj. Dia baru saja pergi untuk ski. Masuklah, nak. Kenapa berdiri saja? Terima kasih, Bibi. Ayo, silahkan. Bibi, sejak kapan Bibi tinggal di sini? Sudah sekitar 26 tahun kami meninggalkan India. Setelah menikah, kami pindah ke sini. Kalian tidak pernah pulang ke India? Tidak ada kesempatan. Setelah setahun, Raj lahir. Kami mengasuhnya, mengirimnya ke sekolah, lalu ke kampus. Waktu berjalan begitu terus. Dan Raj? Apa dia tidak pernah ke India? Tidak, nak. Raj tidak pernah ke India. Kalau ke sana juga ke tempat siapa? Kami tidak punya siapa-siapa.
Nita. Hai, apa kabar? Aduh, jatuh apa lagi. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Seperti biasa. Kau tahu saat aku lahir, Pak Pendeta bilang, di mana ada luka, di situ ada aku. Tapi bila ada kau, kenapa dia selalu tidak ada? Siapa? Sonia. Sejak pagi dia menghilang. Karena itu aku diam saja. Tapi kenapa kau kesal begitu? Gara-gara Sonia, saudaramu itu. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Tanya dulu apa yang tidak dia lakukan. Itu lucu. Kau cuma melihat dia, kan? Aku tahu, itulah yang kukatakan. Aku juga jadi bingung. Pandangannya saja membuatku jadi seperti ini. Aku tidak bisa menceritakannya, Nita. Cara dia memandangku. Aku tidak bisa melupakan itu. Di situ ada begitu banyak pertanyaan. Ada yang tertulis di wajahnya. Dia begitu sederhana, begitu lugu. Lagi pula, cara dia pergi saja, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Wow, terlalu. Oh, Raj, kau sangat romantis. Kalau kau mengatakan dialog ini kepada Sonia, maka dia akan langsung pingsan. Nita, kau harus membantuku. Aku ingin bertemu dengan dia. Aku ingin mengenalnya. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ya, baiklah. Kalau memang begitu, aku harus membantumu, ya kan? Nanti sore di waterfront, oke? Okay? Setuju. Apa kau bilang? Gadis dari India mau menemui Raj? Iya, dan dia bertanya seolah-olah ingin memutuskan sesuatu tentang Raj. Aneh sekali, Raj tidak pernah cerita. Itu dia datang. Mari, anak muda. Hai, ayah. Hai, ibu. Ada apa? Apa yang kau rahasiakan? Siapa gadis itu? Gadis? Gadis yang mana? Jangan berakting. Sonia datang mencarimu. Sonia? Iya. Maksudnya saudaranya Nita? Iya. Dia datang ke sini? Iya. Benar, dia datang ke sini? Iya. Iya, tapi ibu, dia... Iya, rupanya api ada di kedua belah pihak. Ayah, tenang dulu. Tidak ada api-apian di sini. Tidak ada. Entahlah, tapi dari pembicaraannya kelihatannya begitu. Benar. Apa yang dia bicarakan, ayah? Bagaimana? Benar tidak? Ayah, lalu apa pendapat ayah? Apa yang kurasakan, apa dia juga merasakan hal yang sama? Ya, inilah yang namanya cinta. Ini yang dinamakan cinta? Iya. Aku tidak percaya. Ibu, apa ini artinya cinta? Benarkah ayah? Iya. Akhirnya. Oke, sampai jumpa. Hei, kau mau kemana? Jangan tanya ayah. Jangan aku tanya jatuh cinta. Ayah. Jatuh cinta. Sampai kapan kau akan begini, ha? Menurutku, kau harus tabahkan hatimu. Walaupun bukan untuk dirimu, tapi kau harus hidup untuk orang yang mencintaimu. Nanti kau bisa lihat, kehidupan adalah hal yang terindah. Lagi pula siapa tahu kapan dan bagaimana bisa terjadi keajaiban. Keajaiban sudah terjadi, Nita. Karena itu aku sangat cemas. Kau tidak tahu, Nita, bagaimana nasib sudah mempermainkanku. Aku belum bisa melupakan Rohit. Tiba-tiba, di hadapanku. Oh, hai Raj. Hai Nita, apa kabar? Kejutan yang menyenangkan. Bagaimana kau ada di sini? Ini dinamakan kebetulan. Kebetulan nomor 3. Ini pertemuan kita yang ketiga, benar kan? Hai. Hei, apa yang terjadi padanya? Nita, wajahku baik-baik saja kan? Coba lihat. Ya, bagus. Lalu kenapa dia lari saat melihatku? Aku akan lihat ya. Sonia. Sonia, ada apa denganmu? Kenapa kau lari seperti orang tidak waras?
Sonia, Raj adalah pemuda yang baik. Dia sahabat karibku. Dia dari keluarga baik-baik juga. Para gadis mengejarnya dan dia tergila-gila kepadamu. Tolong, Nita. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Kenapa? Kenapa tidak senang? Apa yang terjadi padamu, Sonia? Dan apa yang kulakukan pada dirimu? Kau harus melupakan masa lalumu dan hidup dalam masa sekarang. Tapi justru Rajmu tidak membiarkanku lupa pada masa laluku. Kalau aku melihat dia, masa laluku muncul di hadapanku seperti sebuah cermin. Raj, apa hubungan Raj dengan masa lalumu, Sonia? Ada. Hubungan yang sangat erat. Karena wajah Raj mirip sekali dengan Rohit. Dan kalau aku melihat Raj, aku jadi teringat pada Rohitku. Kau bilang apa? Wajah Rohit mirip denganku. Oh ya, dia juga punya dua mata, dua telinga, satu hidung, ya kan? Tidak perlu ditertawakan, Raj. Karena tidak ada yang lucu untuk ditertawakan. Karena itulah dia lari melihatmu. Dia bilang wajahmu menyiksa dia. Yang benar saja, menyiksa. Sudahlah, Nita. Aku rasa dia tidak tertarik. Itu hanya alasan agar dia tidak menemuiku lagi. Itu bukan alasan, Raj. Karena aku sudah melihat foto Rohit. Tidak bisa dipercaya. Mata yang mirip, hidung yang sama. Wajah yang ini juga. Apa yang kau katakan, Nita? Itu tidak mungkin. Aku ingin melihat fotonya. Mana Sonia? Aku di sini! Loh, di mana dia? Hei, jangan tertawa. Kau menakutiku. Begitu saja kau tertawa. Kalau wajahku seperti ini bagaimana? Maka aku akan seperti ini. Dan jika wajahku seperti ini? Aku akan seperti ini juga. Dan jika aku seperti ini? Aku akan melihatmu seperti ini. Hidungmu saja tidak bisa kau lihat, apalagi aku. Aku tidak membutuhkan mata untuk bisa melihatmu. Aku bisa melihatmu dengan mata tertutup. Jadi kau begitu sayang padaku? Iya, aku sangat menyayangimu. Dan kau, berapa besar sayangmu padaku? Aku sayang sekali padamu. Begitu sayang, hingga bila kau membuka matamu, kau akan melihat aku di hadapanmu. Aku ingin melihat foto Rohit. Sudah cukup, Sonia. Aku ingin melihat bagaimana wajahku bisa menyiksa dirimu. Bagaimana bisa mengingatkan kau pada Rohit. Lihat ini, ini, dan ini. Bagaimana mungkin wajahku sulit untuk dipercaya? Aku juga berpikir begitu. Itu tidak mungkin terjadi. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa Rohitku sudah kembali. Mungkin dia tidak tenggelam. Aku merasa sangat bahagia dengan pikiran bahwa Rohitku sudah kembali. Tapi saat aku sadar kau bukan Rohitku, maka aku mati lagi. Aku rasanya ingin mati. Memang mirip sekali. Aku pernah dengar ada dua orang mirip di dunia ini. Tapi mirip seperti ini, aku harap ini bukan lelucon. Ini memang lelucon, Ayah. Yang dilakukan kehidupan pada diriku. Pertama kali dalam hidup aku jatuh cinta, Ayah. Tapi sebelum aku miliki, semuanya sudah hilang. Karena wajahku mengingatkan dia pada Rohit.
Ayah, dia tidak ingin menemuiku. Dia ingin menjauh dariku, Ayah. Dalam dunia ini, tidak ada orang yang mengalami kesusahan seperti ini. Tidak ada seorang pun. Bahwa wajahnya sendirilah yang menjadi musuhnya. Coba katakan, Ayah. Apa salahku dalam hal ini? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Raj, sejauh aku mengenalmu, kau tak pernah menerima kekalahan. Apapun yang kau inginkan, pasti kau peroleh. Kau mencintai dia, kan? Ya, Ayah. Kalau begitu, jangan menyerah, nak. Pergilah. Dapatkan dia. Nita! Nita! Iya, Raj. Bibi! Nita ada di rumah? Nita tidak di rumah. Dia ke bandara untuk antar Sonia. Ya ampun. Butuh minuman? Iya, soft drink. Kalau Anda bagaimana, Tuan? Soft drink untukku, terima kasih. Kau? Halo. Kau mengejarku sampai ke sini? Dan apa itu? Oh, ada orang yang lari saat melihat wajahku. Karena itu, aku meminta bantuan dari kumis. Maksudku bantuan, kau tahu? Dan kalau ini masih kurang, maka aku juga bawa ini. Hentikan omong kosong ini, Raj. Dan buang semua itu. Oke. Kalau kau tidak senang, maka percuma saja. Jika aku berusaha agar membuat kau tertawa. Raj, aku tidak senang dengan lelucon. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Sonia, aku tahu banyak cobaan yang sudah kau alami. Dan apa yang kau alami itu mungkin tidak bisa kuduga sama sekali. Tapi kau melupakan satu hal, Sonia. Bahwa kehidupan ini masih bersama denganmu. Kau lupakan hal itu. Kau masih hidup, Sonia. Dan itu pasti punya alasan atau maksud. Yang suatu hari akan membawa kembali senyuman di bibirmu. Jadi, untuk mencari maksud itulah, aku ingin membantumu. Yang lainnya terserah padamu. Lucu. Raj, dengar Raj, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tidak apa-apa, Sonia. Aku sudah mendapatkan jawabanmu. Mungkin kebersamaan kita hanya sampai di sini. Aku akan tinggal di hotel dan besok aku akan kembali pulang. Bagaimanapun, senang bertemu denganmu. Jaga dirimu. Sonia, ini foto-foto yang kuambil dulu. Mungkin aku tidak berhak lagi menyimpannya.
kau simpan saja. Sedangkan aku, aku akan membawa kenangan itu. Taksi! Kamu tekan taksinya. Cepat, lari! Raj, kau tidak apa-apa. Ayo. Polisi. Hei, bangun. Inspektur Kadam di sini. Hei, Kadam. Ini celaka. Aku melihat Rohit. Apa? Jenazahnya sudah ketemu? Bukan jenazah. Jenazah yang bisa jalan. Dia masih hidup. Apa yang kau katakan? Kau ini sadar atau tidak? Aku tahu. Selama aku belum menangkap dan membawa ke hadapan kalian, kalian tak akan percaya. Kadam, lakukan satu hal. Adakan penjagaan di luar rumah Sonia. Dan ya, kau sadap teleponnya di rumah. Halo? Ayah. Sonia, kau bicara dari mana? Kau tidak memberitahu kedatanganmu, nak. Ayah, aku sudah sampai di Mumbai dan aku baik-baik saja. Aku sedang di jalan. Ayah, ada seseorang yang berusaha menghabisi temanku, Raj. Kami butuh bantuan ayah. Kau ada di mana sekarang? Di luar Globe Shopping Center ada sebuah telepon umum. Kami ada di dekat situ. Baiklah, kau jangan takut. Tetaplah di sana. Ayah segera datang. Baiklah, ayah. Biar aku bantu. Kotamu ini aneh sekali. Bisa melukai orang seenaknya. Baru saja aku mendarat di India dan sudah seperti ini. Bagaimana kalau menyasar ke sini? Aku pasti sudah tiada sekarang. Tidak ada siapa-siapa. Kau dengar yang benar, kan? Atas permintaanmu, aku menyadap teleponnya. Dia memberitahu tentang telepon umum di sini. Kadam. Dia ada di sini. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Tidak mengerti apa-apa. Ada orang-orang yang ingin menghabisimu. Bahkan telepon di rumahku disadap. Aku juga tidak mengerti siapa mereka. Dan kenapa mereka ingin melenyapkanku. Aku pertama kali datang ke India. Dan ada yang menembakku. Maksudku, ini tidak masuk akal. Aku tidak kenal siapapun di sini. Tanpa dikenal, tanpa sebab, kenapa ada yang mau menghabisimu? Mereka kenal wajah itu. Apa maksudmu, Raj? Seperti kau tertipu bahwa aku Rohit. Seperti itu pun mereka bisa tertipu. Mereka bukan berusaha ingin melenyapkanku. Tapi mereka ingin melenyapkan Rohit. Apa? Rohit? Apa dia terlibat dalam sebuah masalah? Sama sekali tidak. Dia pemuda yang sederhana. Lalu bagaimana dia tiada? Karena kecelakaan. Mungkin dia tiada bukan karena kecelakaan. Tapi sengaja ingin dihabisi. Dihabisi? Apa yang kau katakan, Raj? Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tapi keadaan mengatakannya seperti itu. Kalau tidak, kenapa ada yang ingin melenyapkan orang asing? Dan lagi pula, telepon di rumahmu disadap. Pasti ada yang tidak beres. Kau melihat Rohit dan Sonia bersama-sama di bandara? Iya, Pak. Lalu setelah itu kau menembak dia? Iya. Dan kau lancang menyadap telepon rumahku? Lalu kau mengejar mereka? Iya, Pak. Tapi Kadam juga bersamaku. Kadam, kau melihat Rohit dengan mata kepala sendiri? Aku tidak melihat Rohit secara langsung. Pak, sebelum itu mereka sudah menghilang lagi. Hei.
Katakan satu hal. Coba jelaskan padaku. Orang yang sudah mati, bagaimana bisa hidup kembali? Semua ini gara-gara minumanmu. Pak, apa hubungannya minuman dengan masalah ini, Pak? Aku sendiri yang... Tidak, Wat. Kalau Rohit masih hidup, kita semua pasti sudah di penjara. Dan gara-gara kebodohanmu, Sonia belum sampai ke rumah. Tapi, Pak... Kenapa diam saja? Pergi dan minta bantuan polisi dan bawa dia pulang. Jangan cemas, pasti ketemu. Mereka orang-orang yang mengejar kita semalam. Tapi kenapa menunggu di luar rumahku? Mungkin mereka menunggu kau datang. Kalian harus berjaga di sana dan di sana. Kelihatannya ada penjagaan di luar rumahku. Jangan-jangan ayah juga terancam. Kelihatannya kita harus lapor pada polisi. Iya. Ayo. Ada apa? Ada apa? Apa yang kau lakukan di dalam untuk 2 jam? Hah? Kau sedang apa? Makan obat tidur atau makan makanan? Enak saja kau. Memangnya pergi ke sebuah pernikahan selama 2 jam? Lama sekali. Hey. Sedang ada orang di dalam. Ada-ada saja. Begini, Pak. Kami mau melaporkan sesuatu. Iya. Semalam saat kami keluar dari bandara. Bandara? Dan ini kantor polisi. Di bandara ada banyak fasilitas, kan? Hah? Untuk orang-orang yang mau berdiri, boleh berdiri. Yang mau duduk, ya boleh duduk. Ada hiburannya juga, kan? Dengar, Inspektur. Kami ada masalah. Kau tidak akan mengerti. Dengar, Pak Inspektur. Dari tadi kami mengatakan sesuatu, tapi Anda tidak mau mendengar. Kau tidak akan mengerti, ya? Aku tidak pernah tahan. Ada apa? Saat semalam kami keluar dari bandara internasional, ada seseorang yang... Ralph! Dengar, Pak, aku... Iya, Ralph. Ini Sonia Saxena. Dia kabur bersama pemuda bernama Rohit. Kopi foto-foto ini dan kirim ke semua kantor polisi. Dan ingat, dimanapun kau melihat dia, mereka harus ditangkap. Kelihatannya aku pernah melihat mereka. Lihat di mana? Itulah yang kupikirkan sekarang. Ayo cepat. Jangan berteriak pada aku, Pak. Posisiku saat ini bisa membuat aku kelabakan. Pak, mereka ada di sini. Ya, ayo ikut aku, Pak. Ayo, cepat. Kemana mereka? Mereka sudah pergi, Pak. Hei, Baraf. Kau yakin ini mereka berdua? Iya. Lihat dengan teliti. Kanan. Kenapa polisi mengejar kita? Aku tidak mengerti. Polisi mengejar kita. Dan begitu juga dengan para penjahat. Dasar aneh. Hey, Rohit. Kau masih hidup, Rohit. Kau kemana?
alasannya? Apa yang terjadi? Kami menangis terus tanpamu. Katakan kepada kami, Rohit. Apa yang terjadi? Kenapa kau meninggalkan kami? Kenapa? Katakan. Katakan, Rohit. Dan kau tahu, Amit, adikmu, saat dia mendengar tentang kematianmu, dia menjadi bisu, Rohit. Dia tidak mau bicara apa-apa. Dan kalau sekarang dia melihatmu, dia pasti akan merasa senang. Ayo pulang. Ayo pulang. Hei, Amit. Lihat apa yang kubelikan untukmu. Tanpa pesawat, mana bisa jadi pilot? Lihat bagaimana pesawatnya terbang. Coba lihat ini. Bagus sekali, kan? Wih, wih, wih. Amit, pesawat ini untukmu. Coba lihat, Amit. Bibi masak ayam untukmu. Iya. Kau suka ayam, kan? Iya. Aku Inspektur Sinde. Kami sedang mengejar seorang buronan. Dia sedang sembunyi di wilayah ini. Ayo cepat cari. Tapi Pak, tidak ada orang yang datang ke sini. Biar kami yang cari. Kami juga akan mencarinya. Siapa? Ada apa? Ini rumah Rohit. Kau jangan bercanda. Masa kau tidak mengenal rumah sendiri? Pak, sudah dicari, tapi tidak ada. Kenapa ada polisi di rumahmu, Rohit? Ayo pergi dari sini. Akan kuceritakan nanti. Iya, Tony. Itulah kenyataannya. Aku tidak percaya. Ini adalah suatu keajaiban. Dia persis seperti Rohit. Tapi kalau aku pikirkan tentang hal ini, aku menjadi sangat bingung. Sebaiknya aku pergi mengambil makanan saja ya. Irama itu milik Rohit, bukan? Tapi kau... Nadanya tertulis di buku Rohit. Sedangkan musik adalah hobiku. Musik inilah yang akan dia nyanyikan di show. Apa kau masih ingat dengan liriknya? Hanya sedikit. Aku harus makan apa? Tidak ada apa-apa di sini. Telur. Bagaimana cara masaknya?
Satu, dua, Di kotamu begitu cara memecahkan telur? Maksudmu? Maksudku cara memecahkannya begitu. Kenapa? Memangnya di negerimu dipecahkan dengan cara apa? Aduh. Lalu setelah itu bagaimana? Ditambah cabai hijau juga kan? Aku yang harus melakukan semuanya. Kau tidak mau bekerja? Aku juga bekerja. Aku akan makan kalau kau menyuapiku. Baik, aku hadir untuk melayanimu. Kenapa kau melihatku begitu? Oh, ya ampun. Salah. Maksudku, apa yang kau suka? Kau suka omelet yang bagaimana? Chinese, Japanese, cheese, bacon? Bagaimana? Tuan, tolong aku. Aku tukang susu. Hei, kau mau kemana? Aku tukang susu, Pak. Dan sekarang aku mau mengantar susu ini. Sejak 4 hari aku di sini, tidak pernah melihatmu. Oh, itu pasti, pasti ayahku, Pak. Iya. Ayah? Ayah yang mana? Kemarin yang datang itu wanita. Oh, ibu. Iya, dia adalah ibuku, Pak. Iya. Memangnya seluruh keluarga jualan susu ya? Iya, karena aku bukan kopral sepertimu. Tidak ada uang korupsi dalam penjualan susu. Hei, sana pergi. Iya, susu segar. Susu segar. Cari siapa? Tukang susu. Tony. Apa-apaan ini, Tony? Aku tidak suka minum susu botol. Aku minum susu kerbau. Sana pergi. Hei, kenapa kau masuk? Hei, aku akan panggil polisi. Paman. Hei, Tony, kau... Ada apa? Aku pikir jangan-jangan... Itu, Pak, polisi. Bibi. Ayo.
Berapa ini? 200, Pak. Oh, iya. Sonia? Sonia? Ya Tuhan, kau dari mana? Hah? Ayahmu sangat mencemaskanmu. Kami semua juga begitu cemas. Dari mana saja kau selama ini, Sonia? Ini adalah foto Sonia Sasena yang hilang dari rumah. Siapapun yang memberi alamat keberadaannya, dia akan diberi hadiah. Wajahnya cantik, rambut hitam. Ibu, ibu. Bagi siapapun yang melihat dia, ikut harus aku untuk segera melaporkan. Sekali lagi, ini adalah foto Sonia Sasena yang hilang dari rumah. Pak manajer, Pak manajer, itu dia gadisnya. Ambil posisi. Ada yang lapor, ada gadis itu di sini. Di mana dia? Dia sudah lari. Apa? Lari. Dan ada seorang pemuda bersama dia? Iya, dia bersama pemuda. Apa ini orangnya? Bukan. Bukan yang itu. Hah? Atas izin siapa? Atas izin siapa kau tampilkan foto Sonia di TV? Pak, aku rasa untuk menangkap Sonia dan Rohit inilah cara terbaik. Rohit. Kau ini bagaimana? Bukankah wanita itu dengan jelas mengatakan kalau itu bukan Rohit? Tapi, Pak... Hei, Kadam. Apa yang terjadi pada dia? Kenapa dia macam-macam? Melihat kebodohanmu, ingin rasanya aku menghabisimu sekarang juga. Ya, halo? Halo, Ayah. Sonia, kau di mana, nak? Aku tidak bisa mengatakan aku di mana. Telepon rumah kita disadap. Dan di luar banyak penjagaan. Tapi aku baik-baik saja. Aku akan telepon lagi nanti. Halo, halo. Ada apa? Kau yang adakan penjagaan di luar rumahku? Benar, Pak. Kenapa? Kau tahu nyawa putriku terancam? Iya, Pak. Kenapa kau tidak ingin dia pulang? Pak, kami tidak melarang putri Anda pulang. Hanya Rohit ini... Rohit lagi? Bila masalah Rohit tidak kau selesaikan di sini, maka aku akan memecatmu dari kepolisian. Rohit sudah tiada. Sonia. Amit. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kakak, aku mau mengajakmu pulang. Ayo kita pulang, Kak. Tidak, Amit. Tidak baik kalau aku pulang saat ini. Aku tahu, Kak. Kau pasti takut, kan? Kalau polisi akan menembakmu lagi. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ditembak? Aku melihat semua kejadiannya, Kak. Melihat apa? Pada hari kakak mau usul, aku sudah menantikan kakak. Karena katanya kakak mau mengajak aku. Aku mau memberi hadiah padamu, Kak. Karena itu, aku beli makanan. Dan pada saat aku kembali, aku melihat... Sirji, Sirji, Rohit sudah melihat semuanya. Lalu, siapa Sirji? Amit, kau kenal ketiganya? Pernah lihat mereka? Tidak, tapi bila aku melihatnya lagi, pasti aku kenal. Tapi, di mana mereka bisa dilihat bersamaan? Ada satu cara, agar mereka bertiga bisa dilihat bersama. Aku harus tampil di depan. Mereka akan mengira aku Rohit, dan mereka pasti akan berusaha menyerangku. Dan Amit bisa mengenali mereka. Tapi masalahnya, bagaimana aku muncul di hadapan mereka? Hei, aku ada ide. Kenapa tidak kita umumkan so Rohit yang tertinggal dulu? Hah? Kita akan pasang poster di seluruh kota bahwa Rohit sudah kembali. Hebat, bos. Ide yang sangat cemerlang. Mendengar tentang show mereka, pasti dia akan datang ke sana. 100% pasti akan datang. Dan kita akan pasang kamera TV di mana-mana, dan melalui TV, Amit akan mengenali mereka. Boleh juga saranmu. Iya, tapi jangan sampai ada yang tahu tentang hal ini selain kita. Itu ide yang bagus. Bagus sekali. Ayo, Atul. Kita siapkan segalanya, supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Ayo, kita persiapkan. Iya, ayo. Sonia? Ada apa, Sonia?
Kenapa kau sendirian di sini? Kau harus kembali. Kembali? Lalu bagaimana dengan Sonya? Tidak akan ada Sio. Aku tidak akan membiarkan ada Sio. Tapi kenapa? Kau tidak ingin yang melenyapkan Rohit ditangkap? Iya, aku mau. Tapi aku tidak ingin membahayakan nyawamu. Apapun bisa terjadi saat Sio. Aku tidak peduli dengan nyawaku. Paling tidak kau akan mengerti kebenarannya. Tapi kenapa kau ingin membahayakan dirimu sendiri demi aku? Kenapa? Karena aku mencintaimu. Lihat itu, Rohit sudah kembali. Dia mengadakan pertunjukan. Dan kalian menampar aku. Aku dianggap tidak waras. Aku diancam mau dipecat. Sindir. Lepaskan tanganmu. Otakku tidak waras karena terlalu banyak minum. Sekarang lihat, lihat sendiri orang yang akan melenyapkan kalian. Begini, Sindir berkata dengan penuh keyakinan. Sebaiknya kita pergi saja melihatnya. Ayo, ayo kita lihat. Aku bangga pada kecerdasan kalian. Jika dia Rohit, melihat kalian bertiga bersama, dia akan kenal kalian. Lalu kita akan celaka. Hanya aku yang belum dilihatnya. Biar aku yang pergi. Ingat apa yang harus dilakukan? Ya, ya, ya. Baiklah, ayo laksanakan. Semoga berhasil. Ya, ya, ayo. Okay. Ayo. Atul, kau harus menyiapkan kamera dengan segera. Dan Tony, kau... Ada apa, Amit? Kenapa kau memandang seperti itu? Apakah kau bukan kakakku? Siapa yang bilang? Semua bilang kau bukan kakakku, Rohit. Lalu apa kata hatimu? Bahwa kau adalah kakakku. Hatiku juga seperti itu. Amit, ayo nak, kita mau ke ruang TV. Ayo. Anak yang baik. Raj. Semoga berhasil. Jaga dirimu ya. Sonia, ayahmu datang untuk menemuimu. Ayah. Ayah. Nak, apa yang sedang terjadi? Sudah lama kau di sini tapi tidak pulang. Dan kau di mana saja selama ini, nak? Dengan siapa kau? Dan apa artinya ini? Rohit mengadakan Sodia... Ayah, itu bukan Rohit. Tapi Raj. Raj Chopra. Raj Chopra? Iya. Wajahnya memang mirip dengan Rohit. Aku bertemu dengannya di New Zealand. Dan dia sedang membantu kita agar bisa mengetahui tentang orang-orang yang menghabisi Rohit. Orang-orang yang menghabisi Rohit, kan itu? Jadi para polisi sudah menghabisi Rohit? Apa ada buktinya, nak? Ada buktinya, ayah. Adiknya Rohit, Amit. Dia melihat semua kejadian itu. Sonia, pertunjukannya dimulai. Ayo, ayah. Ayo. Kau duluan, nanti aku menyusul. Malik, kau di mana? Aku ada di stadion. Kau bagaimana? Aku sudah larang kau ke sini, kan? Jangan khawatir, kau pun tidak mengenali kami. Sonia sudah ceritakan semuanya kepadaku. Kau jangan bertindak yang bukan-bukan. Dia bukan Rohit, tapi wajahnya mirip dengan dia. Dia Raj. Rohit!
ana tare dil me dil ko pukara to main aaya milne dobara man dil pyar tumhara main hu sagar tum ho kinara sitaron ki mehfil mein goojega tarana ke honton pe aaya hai dil ka fasana are dil ne dil ko pukara to main aaya milne dobara Go for it. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kasih sayang kalianlah
yang membawaku keluar dari lubang kematian. Ini bisa dikatakan sebuah mukjizat, sebuah kejadian yang aneh, bahwa orang yang sudah tiada sekarang hadir di hadapan kalian. Orang itulah yang diberitakan bahwa dia tewas dalam kecelakaan. Sebenarnya, teman-teman, dia bukan tewas karena kecelakaan, tapi sengaja dilenyapkan. Tuhan menyelamatkan aku supaya aku bisa mengatakan yang sebenarnya di hadapan kalian dan memperkenalkan penjahat-penjahat itu dan membuka kedok mereka supaya mereka semua mendapat hukuman dari Tuhan dan hukuman dari dunia ini. Dan sekarang, permisi Pak, dilarang menggunakan ponsel selama pertunjukan. Sekarang aku akan menyebutkan nama-namanya. Mereka bertiga. Dua di antaranya adalah Inspektur Polisi. Dan nama mereka. Nama mereka adalah... Tembakan! Kakak! Kita tembak! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Cepat! Ayo! Rohit! Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Cepat keluar! Ayo keluar! Hati-hati! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Cepat! Keluar! Halo, Malik. Aku melarangmu menelponku, kan? Jangan berteriak. Kau sekongkol dengan putrimu dan mau menjebak kami. Rohit tidak melihatmu. Kami akan terjebak. Sekarang lihat rencanaku. Halo? Serahkan telepon pada Rohit. Raj, telepon untuk Rohit. Halo. Kau sok sekali. Sebelum memberitahukan nama kami, dengar suara ini. Lepaskan aku! Sonia! Sudah dengar suaranya? Sekarang dengar aku. Di luar ada mobil putih. Nomornya Manav 023818. Ingat nomornya. Dia sedang menunggumu. Datanglah seorang diri. Apa yang terjadi? Ada yang menculik Sonia. Ya. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Ada apa? Halo. Starter mobilnya. Dan lakukan apa yang kusuruh. Belok kanan. Masuklah ke pagar yang ada di depan. Aku datang. Lepaskan Sonia. Tidak, Rats, pergi dari sini. Hei, ayo maju dan bebaskan dia. Pak, dia tidak ada. Rohit! Kalau pada hitungan ketiga kau tidak muncul, kau akan lihat jenazah satu lagi. Satu! Dua! Ah!
Dia tidak mau keluar. Panggil dia. Panggil dia. Aku tidak mau. Panggil dia. Tidak mau memanggil dia. Panggil. Panggil. Iya, aku. Keadaan dan karena terpaksa, kau melihat wajah ini. Tapi, Paman, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ingin menghabisi kami? Karena Rohit melihat kami menghabisi komisaris. Aku terkejut. Terkejut? Kau akan lebih terkejut kalau aku memberitahu nama temanku yang keempat. Mau dengar namanya? Ayah. Kakak. Itu orangnya. Dialah yang menelpon Sirji.
ada apa ini? Apa yang terjadi? Jadi kaulah Sirji. Ayah. Ayah juga. Iya, nak. Ayah memang melakukan kejahatan. Dan ayah merahasiakannya darimu. Dan juga dari dunia. Tapi ayah tidak bisa merasakannya. Dia dalam bentuk apa? Kapan dan bagaimana dia menghukum? Tidak ada yang tahu. Maafkan ayah, nak. Rats. Kau mau kemana? Aku mau pergi saja. Membawa Amit bersama denganku. Dan pulang ke rumah. Dan aku? Kau tidak mau membawaku bersamamu? Aku sudah kehilangan cintaku sekali. Aku tidak mau kehilangan lagi. Katakan. Katakan sekali saja. Kau mencintaiku.